Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa, setanah air dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Malam hari ini tanggal 23 Mei 2019, saya Muhammad Zalib Wahidullah sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai umat Islam, merasa sangat prihatin dan sedih sedalam-dalamnya setelah sejak kemarin saya melihat kegaduhan, kerusuhan, dan bahkan saya mendapat informasi dari YouTube terjadi penembakan dari aparat kepada warga peserta aksi 22 Mei, yang bahkan penembakan tersebut bukan main-main, yaitu menggunakan peluru tajam yang mana tidak seharusnya terjadi. Baik, saudaraku sebangsa setanah air, video ini saya tujukan sebagai sebuah pesan untuk kita semua, yang mana saya ingin sekali warga kita untuk lebih dewasa ya, dalam mensikapi situasi politik yang ada di tahun kali ini, baik dari masyarakatnya maupun dari aparatnya, supaya jangan sampai lebih mengedepankan yang namanya kekuasaan, karena kekuasaan sebenarnya sangat semu dan sangat sementara ya. Jangan sampai hanya demi kekuasaan terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai hanya demi kekuasaan yang hanya 5 tahun kemudian terjadi perang saudara. Tidak ingatkah Anda semua apa yang pernah terjadi di kisah Mahabharata? Semuanya saudara, keluarga, tapi hanya gara-gara satu sengkuni terjadilah perang maha dahsyat yang terjadi pada peristiwa Mahabharata tersebut ya. Yang sebenarnya mereka bukan orang lain, mereka adalah saudara, tapi gara-gara sengkuni maka terprovokasi semuanya, terjadi dua belah pihak, akhirnya perang besar. Nah, di Indonesia ini saat ini ya, pada tahun politik ini, kekuatan atau masyarakatnya terbelah menjadi dua ya. Yang satu menjadi pendukung paslon 01, satunya menjadi pendukung paslon 02. Dan yang salah di sini adalah adanya fanatisme buta. Ya, ngefan boleh, tapi juga realistis. Harus dilihat betul. Misalnya 01 yang ngefan ya. Itu lihat betul siapa dia. Siapa yang ada di belakangnya? Siapa teman-temannya? Itu aja. Kemudian bagi yang ngefan di 02 juga silakan diperhatikan betul siapa dia, siapa yang ada di belakangnya, dan siapa teman-temannya. Ya. Jadi simpel saja, ketika kita menginginkan Indonesia lebih baik, betul-betul lebih baik dari dalam ya, maka kita sudah seharusnya melihat profil mereka. Kemudian pilih sesuai hati nurani kita ya. Jangan kemudian pokoknya saya suka 02, pokoknya saya suka 01. Kenapa? Tidak tahu. Itu bahaya. Ya. Ini pesan saya sekali lagi bukan hanya untuk 02, bukan pula hanya untuk 01, tapi juga untuk seluruh aparatur negara yang mana juga tidak seharusnya terlalu menunjukkan fanatismenya pada salah satu golongan. Ya. Taat ya taat, tapi dilihat dulu. Itu kira-kira ketaatannya pada komandannya itu kira-kira ke arah maksiat apa bukan ya. Saya khawatirnya malah karena ini yang kebanyakan jadi korban adalah warga muslim ya. Ini yang paling menyedihkan, jika kemudian yang melakukan penembakan juga sama-sama muslim, naudzubillah ya. Jadi tidak seharusnya seperti itu. Kemudian bagi
teman-teman yang sudah berangkat ke mana, ke acara 22 Mei ya, aksi 22 Mei, saya sepenuhnya mendukung ya. Bukan berarti karena saya pendukung 02, bukan, tapi saya mendukung aksi tersebut karena aksinya saya lihat aksi damai ya, benar-benar aksi damai, karena di situ ada ulama ya, ada para asatid ya, ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah. Kemudian yang lebih bagus lagi adalah konstitusional ya, artinya apa? Tidak melanggar hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia diatur di undang-undang tentang kebebasan mengemukakan pendapat ya. Jadi untuk para aparat, saya minta untuk hargailah rakyat yang sedang melakukan demonstrasi, selama tidak melakukan kebrutalan, janganlah ditindak tidak manusiawi ya. Baik. Terakhir saya menegaskan, jangan sampai kita bangsa yang besar ini ya mudah diadu domba oleh satu sengkuni lokal ya. Kalau Cak Nun kemarin mengatakan di YouTube ada sengkuni lokal di Indonesia ya, hati-hati, kenali siapa sengkuni itu, jauhi ya, karena sengkuni adalah orang munafik ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenali dia ya, jangan berteman dengan dia, putus hubungan dengan dia ya, hingga dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya sudah, jangan pernah berteman dengan sengkuni itu, sehingga kita tidak mudah diadu domba. Ingat, Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tapi hanya satu dari dulu yang bisa membuat kita hancur, yaitu politik adu domba yang pernah dilakukan oleh Belanda dan sekarang mulai dilakukan lagi oleh bangsa sendiri yang berwujud sengkuni lokal ya. Sehingga betul-betul sekali lagi, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai Indonesia hancur lagi. Tetap semangat ya, berjuang terus secara konstitusional, jangan melanggar hukum, jangan ada kekerasan ya. Yang tertimpa musibah kena tembak, bersabar ya. Insya Allah ini adalah harga mahal untuk sebuah kemenangan ya, untuk sebuah kemenangan yang insya Allah Allah akan menganugerahkan untuk Indonesia ya. Baik itu pendukung 01 maupun 02, semuanya adalah warga Indonesia. Dan apapun nanti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menang, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena tahun-tahun ini adalah koreksi untuk lebih baik ke depannya. Saya Muhammad Walid Wahibullah, saat ini berada di Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.